Selamat datang, selamat bergabung bersama Jawa Pos Radar Kudus. Koran ini berpusat di Kota Kudus dan beredar di seluruh ekskaresidenan Pati yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, dan sebagian wilayah Kabupaten Demak. Sekarang Jawa Pos Radar Kudus menjadi market leader di wilayah tersebut. Manajemen Radar Kudus dijalankan secara independen di bawah naungan PT Jawa Pos Radar yang merupakan anak perusahaan PT Jawa Pos, media terbesar di Indonesia. Sebagai media yang berdiri pada 3 Juni 2002, Jawa Pos Radar Kudus telah terbukti berpengalaman dalam memberikan informasi ke seluruh masyarakat di 6 kabupaten, yakni Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Sebagai surat kabar nomor 1 Sepati Raya, Jawa Pos Radar Kudus secara konsisten mengulas berita dan informasi secara mendalam, lengkap, dan beda dari yang lain. Jawa Pos Radar Kudus tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga pemberi esensi, penebar inspirasi, dan penggerak nurani setiap kali lembaran-lembaran kami dibuka dan dibaca. Sebagai media yang menjadi referensi bagi para pengambil keputusan dan masyarakat pada umumnya, Jawa Pos Radar Kudus memiliki kekuatan utama pada konten lokal, ekonomi, politik, pemerintahan, bisnis, dan budaya yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. Jawa Pos Radar Kudus, media dengan slogan Inspiration of Change, memiliki sasaran pembaca kalangan milenial, eksekutif, pebisnis, berusia 17 tahun hingga 65 tahun. Sejak 2020, Radar Kudus hadir dengan rubrik dan tampilan yang lebih fresh dan eye-catching, dengan konten yang lebih berwarna menyasar anak muda. Di tengah era media periode multiplatform, Jawa Pos Radar Kudus mengembangkan platform digital online lewat radarkudus.com dan e-paper yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Mari, bersama Jawa Pos Radar Kudus, kita sapa masyarakat lewat informasi yang lengkap dan terpercaya.